Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima'allamtana wazidna ilma innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukrulillah ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini melanjutkan pembacaan tafsir Al-Quran Al-Karim, yang mana pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada surat An-Nazi'at. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta. Was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra yawma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah surat An-Nazi'at. Dinamakan dengan surat An-Nazi'at diambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada ayat pertama, yaitu wan-nazi'ati ghorqa. Dan An-Nazi'at adalah nama malaikat yang bertugas, atau malaikat yang bertugas mencabut nyawa orang-orang kafir dengan keras dan susah. Adapun surat ini termasuk surat Makkiyah. Maksudnya adalah surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Jumlah ayatnya ada 46 ayat. Surat ini membicarakan tentang kondisi hari kiamat, bahwa manusia atau orang-orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudah, sebagaimana awal penciptaannya mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tentang balasan orang-orang yang mengingkari serta kufur terhadap hari pembalasan. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wan-nazi'ati gharqa. Maknanya, aqsamallahu bil malaikati allati tajdhibu arwahal kuffari bisyiddatin wa 'unfin. Allah Ta'ala bersumpah dengan para malaikat yang mencabut roh-roh orang-orang kafir dengan kasar dan keras. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan apapun yang Dia kehendaki dari makhluknya, itu adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia atau hamba, maka dilarang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti bersumpah dengan nabi, bersumpah dengan wali, atau bersumpah dengan Ka'bah, atau bersumpah dengan ibu atau orang tua. Itu semuanya adalah dilarang dan hukumnya adalah haram. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa bersumpah, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan.
Ini adalah sabda Nabi SAW. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apapun yang Dia kehendaki, termasuk di dalamnya adalah bersumpah dengan hambanya para malaikat yang bertugas mencabut nyawa orang-orang kafir dengan kasar dan keras. Qala Allah taala wan nashitati nashta. Maknanya wa aqsama bil malaikati allati tastallu arwahal mu'minina bisuhulatin wa yusrin. Allah taala bersumpah dengan malaikat-malaikat yang menarik roh-roh orang mukminin dengan mudah dan gampang. Qala Allah taala wasabihati sabha. Maknanya wa aqsama bil malaikati allati tasbahu minas samai ilal ardi bi amrillah. Allah taala bersumpah dengan para malaikat yang terbang naik turun dari langit ke bumi dan sebaliknya untuk menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fal mudabbirati amra. Maknanya wa aqsama bil malaikati wa qala Allah taala fasabiqati sabqa. Maknanya wa aqsama bil malaikati allati tasbiqu ba'daha ba'dha atau tasbiqu ba'daha fi ada'i amrillah. Allah taala juga bersumpah dengan para malaikat yang berlomba-lomba, yang mendahului sebagian yang lainnya dalam menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fal mudabbirati amra. Maknanya wa aqsama bil malaikati allati tunaffidhu ma amarahumullahu bihi min qada'ihi mithlul malaikatil muwakkalina bi a'malil ibad. Aqsama bidzalika kullihi la yab'atsannahum lil hisabi wal jazaa. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan para malaikat yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menunaikan keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala seperti para malaikat yang bertugas untuk mencatat amalan-amalan hamba. Di sini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang sangat banyak, yang mana para malaikat tersebut semuanya selalu mentaati Allah dan menjalankan perintah-perintahnya. Di antara perintah Allah kepada para malaikat adalah sebagian malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir dengan kasar. Sebagian malaikat bertugas mencabut nyawa orang-orang mukminin, orang-orang mukmin dengan lemah lembut. Sebagian malaikat naik turun dari langit ke bumi, dari baik bumi ke langit untuk menunaikan perintah Allah, untuk menunaikan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara para malaikat ada yang bertugas mengatur segala apa yang Allah perintahkan kepada malaikat tersebut. Di antaranya adalah mencatat amal-amal perbuatan dari para hamba ketika di dunia. Dan para malaikat ini, kita sebagai seorang mukmin wajib beriman kepadanya. Dan merupakan rukun iman yang kedua. Seseorang tidak sah imannya sampai dia beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan para malaikat tersebut adalah untuk mentakid, untuk menguatkan bahwa hari kiamat benar-benar akan terjadi. Bahwa manusia
benar-benar akan dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban. Karena sumpah itu dilakukan untuk menguatkan satu pernyataan, untuk mentakkid satu pernyataan. Nah, dalam surat An-Naziat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menguatkan dan mentakkid bahwa hari kiamat benar-benar terjadi, bahwa hari kiamat benar-benar akan dibangkitkan pada hari tersebut semua makhluk Allah Subhanahu wa taala dari jin, manusia dan hewan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tarjufur rajifah. Maknanya yauma tahtazzul ardu 'indan nafkhatil ula. Ketika bumi bergetar pada tiupan sangkakala yang pertama. Ayol ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Tanda terjadinya hari kiamat adalah ditiupnya sangkakala. Sangkakala ini adalah trompet yang berbentuk tanduk yang ditiup oleh malaikat Israfil. Sebagaimana dalam hadis, malaikat Israfil ini telah meletakkan ujungnya di mulutnya dan tinggal menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meniupnya. Ketika sangkakala tersebut ditiup dengan tiupan yang pertama, maka bumi, langit seisinya bergetar. Pada saat itu manusia sadar, yang mana kesadaran manusia tidak ada gunanya. Qala Allah taala tatba'uha ar-radifah. Maknanya tatba'u hadhihi an-nafkhatu tsaniyah. Setelah tiupan yang pertama, ada tiupan lagi yang kedua, diikuti dengan tiupan yang kedua. Karena tiupan atau sangkakala yang ditiup oleh malaikat itu ditiup sebanyak dua kali. Tiupan pertama pertanda terjadinya hari kiamat. Pada saat itu semuanya hancur. Manusia binasa, hewan binasa, jin binasa, para malaikat pun Allah Ta'ala binasakan semuanya. Yang tidak binasa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal, tidak binasa. Kemudian tiupan yang kedua, ketika semuanya sudah binasa, sudah hancur, semuanya sunyi, tidak ada yang bersuara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, An-Tayyan, aku adalah sang penguasa. Anal Malik, aku adalah sang raja. Ainal Muluk, di mana para raja yang dulu menyombongkan diri di dunia. Tidak ada satu pun yang menyahuti karena semuanya sudah sirna. Setelah itu Allah taala memerintahkan tiupan yang kedua. Ketika ditiup tiupan yang kedua, seluruh makhluk umat manusia bangkit dari dalam tanah dan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari kebangkitan tersebut, manusia semuanya menundukkan kepalanya. Semuanya khusyuk, takut, khawatir dan gelisah terhadap apa yang akan mereka hadapi dari hisab balasan. Taib. Qala Allah taala, qulubun yawma idzin wajifah. Maknanya qulubul kafirina wal fasiqina fi dzalikal yaumi khaifah. Hati-hati orang-orang kafir dan orang-orang fasik pada hari itu, itu pada hari kiamat, ketakutan. Qala Allah taala absaruha khashi'ah. Maknanya yadhharu ala absariha atharu dhillah. Nampak di pandangan mereka pandangan orang yang tertunduk, penuh dengan penyesalan. Ya.
Kenapa penuh dengan penyesalan, tunduk dengan penuh kesesalan? Karena di dunia mereka mengatakan yaquluna aidza yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Maknanya wa kanu yaquluna hal narji'u ila al hayati ba'da an mitna. Mereka mengatakan, sebelumnya pernah mengatakan, apakah kami dibangkitkan lagi setelah kami mati? Pertanyaan ini mereka ungkapkan dengan nada pengingkaran. Apa mungkin kami dihidupkan lagi setelah mati? Ini adalah orang-orang kafir tidak beriman. Kemudian mereka mengatakan, "Aidza kunna 'idhaman nakhirah au aidza kunna 'idhaman nakhirah." Maknanya, "Aidza kunna 'idhaman baliyah." Apakah ketika kami sudah menjadi tulang yang remuk dibangkitkan lagi? Mereka mengatakan qalu tilka idzan karratun khasirah. Maknanya qalu idza raja'na takunu tilka raja'atu khasiratun maghbunan sahibuha. Kalau memang benar-benar kami dihidupkan kembali ya, maka hidup kembali itu adalah hidup yang sangat rugi, hidup yang tertipu orang yang dihidupkan lagi. Maksudnya apa? Ini dengan penuh pengingkaran dari orang-orang kafirin, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beriman kepada hari akhir. Mereka mengatakan, apakah kalau sudah mati kita dibangkitkan lagi? Ini hampir mustahil. Tulang-tulang kita sudah remuk jadi debu, dibangkitkan lagi ini mustahil. Ya. Kalau ini benar terjadi, maka ini apa? Pasti akan rugi. Dan itu mereka sesali dengan penuh kehinaan ketika dibangkitkan pada hari kiamat. Ayol ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fa innama hiya zajratu wahidah. Maknanya amrul ba'thi yasir. Fa innama hiya sayhatun wahidah minal malakil muwakkali bin nafkh. Bahwa hari kebangkitan, perkara kebangkitan itu perkara yang mudah, perkara yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ya, Allah Ta'ala menghendaki dibangkitkan, maka itu hanya memerintahkan malaikat untuk meniup sangkakala, semuanya langsung bangkit hidup kembali. Qala Allah Ta'ala fa idza hum bisahirah. Maknanya fa idzal jami' ahya'u ala wajhil ardi ba'da an kanu amwatan fi batniha. Tiba-tiba mereka semuanya bangkit hidup ya, di muka bumi setelah mereka semuanya mati tertanam di dalam bumi. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari sesuatu yang tiada, tidak ada sebelumnya kita. Kemudian kita diciptakan sehingga kita muncul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dan menjadikan kita seperti menjadi tanah. Lalu Allah Ta'ala mengembalikan lagi. Mengembalikan lagi dan penciptaan pertama, nah, mana yang lebih susah? Menemukan dengan mencipta ulang, mana yang lebih mudah? Kalau menurut akal manusia, mencipta ulang lebih mudah. Maka dari itu membangkitkan lagi, kalau di pandangan manusia itu lebih mudah daripada menciptakan pertama kali. Tapi kedua-duanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sama, tidak ada bedanya. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib, ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahmakumullah. Ini adalah pengingat dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu ingat dengan hari kiamat, supaya kita selalu ingat dengan hari akhir. Semua orang akan mengalami
hari akhir. Baik hari akhir sughra maupun hari akhir kubra. Hari akhir sughra ketika manusia meninggal, mati meninggalkan dunia. Ini hari kiamat sughra. Enggak ada manusia yang kekal. Adapun hari kiamat kubra itu semuanya binasa dan dibangkitkan. Ketika seseorang beriman dengan hari kiamat dan mengingat hari kiamat, tentu dia akan mempersiapkan diri untuk hal tersebut dengan beramal soleh dan menjauhi semua amal-amal yang buruk dan merusak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib, ayo ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah taala, hal ataka hadithu Musa إذ نادى ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال تعالى هل أتاك حديث موسى معناه هل جاءك أيها الرسول خبر موسى مع ربه ومع عدوه فرعون وهي رسول وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Apakah telah sampai kabar cerita Nabi Musa ketika dia menemui Allah Ta'ala dan menemui musuhnya? Qala Allah Ta'ala idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, maknanya hina nadahu rabbuhu subhanahu biwadi tuwa al mutahhar. Cerita ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di lembah yang suci, yaitu lembah tua. Lembah tua ini adalah lembah yang ada di Bukit Tursina. Ya. Bukit Tur sebagaimana dalam surat At-Tin wa Tini wa Zaitun wa Turisi Nin. Ya. Bukit Tur ini ada di negeri Palestina. Ya. Di negeri Syam. Di Bukit Tur itu ada lembah namanya lembah tua. Disitulah Nabi Musa alaihi salam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diajak bicara secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa penerjemah, ya, tanpa perantara, langsung mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah mukjizat khusus yang dimiliki oleh Nabi Musa. Makanya Nabi Musa dijuluki sebagai kalimullah. Apa artinya kalimullah? Orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung tanpa perantara. Qala Allah Ta'ala idhab ila fir'auna innahu tagha, maknanya qala lahu fima qala sir ila fir'auna innahu tajawazal hadda fi dhulmi wal istikbari. Di antara firman Allah Ta'ala kepada Nabi Musa ketika di lembah tua, lembah yang suci ini, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, pergilah kepada Fir'aun, kepada Raja Fir'aun, karena sesungguhnya dia sudah melampaui batas dalam kezoliman, melampaui batas dalam berbuat aniaya dan berbuat sombong. Ya. Ini karena Raja Fir'aun itu sangat sombong. Perlu ketahui ya, Fir'aun itu adalah nama julukan bagi penguasa yang ada di Mesir pada saat itu. Seperti penguasa di Jawa namanya apa? Namanya Ratu. Kalau di Jawa namanya Ratu. Ya. Kalau di India namanya Raja. Sebenarnya bagi seorang Raja di Jawa itu namanya Ratu. Ya. Cuma gak tahu kosa katanya menjadi Raja. Makanya dikatakan Keraton. Kenapa dikatakan Keraton? Dari kata-kata Ratu. Di situ adalah tempat tinggalnya sang ratu, yaitu sang pemimpin.
kalau di Romawi namanya Kaisar. Kalau di Persia namanya Kisra. Kalau di Mesir namanya Fir'aun. Jadi Fir'aun itu adalah julukan bagi para penguasa yang berkuasa di Mesir pada saat itu. Nah, Fir'aun yang di sini adalah Fir'aun yang keberapa, Allahu a'lam. Yang jelas Fir'aun yang Nabi Musa diutus kepadanya adalah Fir'aun yang sangat zalim dan melampaui batas dalam kezaliman serta sangat sombong. Allah Ta'ala memberikan tugas untuk mendakwahi Raja Fir'aun. Qala Allah Ta'ala, faqul hal laka ila an tazakka. Maknanya, faqul lahu, katakan kepadanya, hal laka ya Fir'aun an tatathahhara minal kufri wal ma'asi. Katakan kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, apakah kamu ingin mensucikan dirimu dari kekufuran dan maksiat? Perhatikan, Nabi Musa mendakwai Raja Fir'aun dengan lemah lembut, wahai Fir'aun, artinya wahai sang raja, apakah kamu ingin membersihkan dirimu, mensucikan dirimu dari kekufuran dan maksiat? Qala Allah Ta'ala, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maknanya, wa urshiduka ila rabbika alladhi khalaqaka wa ra'aka fatakhsha fata'mala bima yurdihi wa tatajannaba ma yuskhituhu. Dan aku akan beri petunjuk kepadamu wahai Fir'aun, kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu, yang telah menganugerahimu, yang telah merawatmu supaya kamu takut kepadanya, sehingga kamu beramal dengan amalan yang mendatangkan ridha Allah Ta'ala dan menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala. Lalu Raja Fir'aun menolak, tidak mau beriman kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa menunjukkan mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, fa'arahul ayatal kubra. Maknanya, fa'adhara lahu Musa alaihi salam al-alamatal uzma ad-dallatu atau ad-dallata ala annahu rasulun min rabbih wahiyal yaddu wal asa. Lalu Nabi Musa menampakkan bukti, yaitu mukjizat bahwa dia itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukti tersebut, mukjizat tersebut adalah tangan dan tongkat, yang mana tangan Nabi Musa ketika dikeluarkan mengeluarkan sinar atau mengeluarkan cahaya putih, baydha lin-nadhirin, putih bagi orang-orang yang melihatnya. Ini tanda atau mukjizat pertama. Mukjizat kedua yaitu tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular. Berubah menjadi ular ketika dilempar dengan izin Allah, tongkat kayu tersebut menjadi ular yang nyata. Bukan hanya sekedar bayangan ya. Benar-benar nyata, ular yang terdiri dari daging, tulang dan darah, yang asalnya adalah kayu. Pun demikian, Raja Fir'aun tetap tidak beriman dan menganggap apa yang dilakukan oleh Nabi Musa dari mukjizat tersebut adalah sihir. Ya. Qala Allah Ta'ala fakadzdzaba wa 'asa. Maknanya, famakana min fir'auna illa annahu kadzdzaba bihadzihi al-'alama wa 'asama amarahu bihi Musa.
Yang terjadi pada Raja Fir'aun adalah dia tidak beriman kepada Nabi Musa, bahkan mendustakan mukjizat Nabi Musa tersebut dengan mengatakan bahwa mukjizat tersebut adalah sihir, ya, dan bermaksiat, membangkang dari ajakan Nabi Musa. Nabi Musa mengajak untuk mensucikan diri, Raja Fir'aun membangkang dan menolaknya. Qala Allah Ta'ala summa adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Maknanya summa a'rada 'anil imani bima ja'a bihi Musa alaihi salam mustaidan fi ma'siyatillahi wa mu'aradatil haqq. Kemudian Raja Fir'aun berpaling, tidak mau beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa, dan berusaha untuk melakukan maksiat, membangkang kepada Allah Ta'ala, serta menentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Fajama'a qaumahu, lalu Raja Fir'aun mengumpulkan kaumnya, mengumpulkan bala tentaranya. Wa'atba'ahu, dan para pengikutnya. Limughalabati Musa, untuk mengalahkan Nabi Musa. Fanada qailan, dan dia Raja Fir'aun memanggil dengan suara keras, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Fala ta'ata li ghairi alaikum, maka kalian tidak taat kepada selainku, taatilah kepadaku saja. Ini Raja Fir'aun mengaku sebagai usaha Raja Fir'aun ketika menentang Nabi Musa, yaitu dengan mengumpulkan para ahli sihir. Karena pada zaman Fir'aun ilmu sihir itu mencapai puncaknya. Jadi ilmu tentang sihir itu sampai pada puncaknya, puncak kejayaannya. Sehingga seorang penyihir itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Raja Fir'aun, bahkan menjadi penasehat Raja Fir'aun. Ya. Kalau pemimpin sekarang itu kan ada istilahnya dewan penasehat. Nah, dewan penasehatnya Raja Fir'aun adalah para tukang sihir. Nah, Raja Fir'aun mengumpulkan tukang sihirnya untuk melawan Nabi Musa. Ketika terjadi pertarungan antara Nabi Musa dan para tukang sihir Raja Fir'aun, di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Nabi Musa. Tukang sihir tersebut melempar tali temali mereka dan tongkat-tongkat mereka. Dalam sekejap para hadirin melihat tali temali dan tongkat-tongkat tersebut seolah-olah bergerak seperti ular. Sehingga Nabi Musa sempat ketakutan. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan, kamu enggak usah takut, kamu akan menang. Lalu Nabi Musa melempar tongkatnya menjadi ular yang besar dan memakan semua ular yang dikeluarkan oleh sihir-sihir para tukang sihir. Dan subhanallah, tukang sihir yang benar-benar ahli sihir itu begitu melihat ularnya Nabi Musa, mereka tahu bahwa itu bukan sihir. Karena apa? Karena ularnya Nabi Musa itu adalah benar-benar ular yang nyata. Ya. Karena tukang sihir itu mengetahui trik sihir, bagaimana cara membongkar sulap atau sihir. Itu mereka mengetahuinya, triknya seperti apa, cara membongkarnya seperti apa, tahu. Ya. Dikarenakan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa ini adalah bukan sihir, mereka enggak bisa bongkar. Ini triknya di mana? Bukan, ini bukan sihir, tapi ini adalah benar dan mukjizat. Seketika itu para tukang sihir Raja Fir'aun langsung menjatuhkan diri
sujud beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga taubat dan keimanan para tukang sihir tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala Allah taala fa akhadahu Allah nakala al-akhirati wal ula. Maknanya fa akhadahu Allah fa'aqabahu fid dunya bil gharaqi fil bahri wa'aqabahu fil akhirati bi idkhali fi ashaddil adab. Fa Allah Subhanahu wa taala begitu mendengar kesombongan Raja Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, Allah langsung mengazab dia. Mengazab dia di dunia dan mengazab dia di akhirat. Mengazab Raja Fir'aun di dunia dengan ditenggelamkan di laut. Raja Fir'aun Allah Ta'ala tenggelamkan di lautan. Dan kisahnya ini ma'ruf, ya, sudah terkenal bagaimana Allah Ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan para pasukannya. Ketika Nabi Musa dan Bani Israel diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk lari dan meninggalkan Mesir, lalu dikejar oleh Raja Fir'aun dan pasukannya sampai di tepi pantai, di tepi laut. Nabi Musa memukul tongkatnya di laut sehingga laut tersebut terbelah dan dilewati oleh Nabi Musa dan Bani Israel lari ke seberang. Begitu lari ke seberang, Raja Fir'aun dan pasukannya mengejar di belakangnya. Ketika di tengah-tengah lautan, air laut yang membelah tersebut menyatu lagi. Ketika menyatu, pada saat itulah Raja Fir'aun berusaha beriman, tapi sudah terlambat. Sudah terlambat. Kenapa? Sudah menyaksikan kematian di depan matanya. Makanya kapan tobat itu tertutup? Ketika kematian sudah ada di depan mata. Maka pintu tobat disitulah tertutup. Ketika nyawa sudah di kerongkongan, tobat tertutup. Ya. Ini azab Raja Fir'aun di dunia, yaitu ditenggelamkan. Adapun azab di akhirat adalah azab Raja Fir'aun ini azab yang paling pedih. Masukkanlah Fir'aun dan keluarganya di azab yang sangat pedih, asyaddal azab. Taib. Qala Allah Ta'ala inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Maknanya inna fi ma'aqabna bihi fir'auna fit dunya wal akhirah la mau'izatun liman yakhshallaha fahuwa alladhi yantafi'u bil mawa'iz. Sesungguhnya apa yang kami hukumkan kepada Raja Fir'aun, azab yang kami turunkan kepada Raja Fir'aun, itu ada pelajaran. Pelajaran bagi orang yang berakal. Dan siapa yang mengambil pelajaran tersebut adalah orang-orang yang berakal dan bermanfaat satu pelajaran kepadanya. Subhanallah ya. Kalau kita mengambil pelajaran dari Raja Fir'aun, kita akan menganggap enteng semua kezaliman yang dilakukan oleh para pemimpin saat ini. Kenapa? Kezaliman mereka tidak sebanding kalau dibandingkan dengan kezaliman Raja Fir'aun. Demikian juga kekuatan. Kekuatan penguasa saat ini itu tidak ada bandingannya dengan kekuatan Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu kekuasaannya sangat luas. Itu bisa dilihat dari tinggalan-tinggalan dan bekas-bekas kerajaan mereka. Bagaimana bekas-bekas tersebut tetap kokoh sampai sekarang. Itu menunjukkan bahwa kerajaan mereka itu benar-benar sangat kuat. Itu pun
sekarang di mana? Sekarang semuanya sudah binasa. Ini sebagai pelajaran bagi kita. Sehebat apapun seseorang dan sekuat apapun seseorang dalam kekuasaannya, pasti akan berakhir. Seperti halnya Raja Fir'aun berakhir kekuasaannya. Ya. Coba kita lihat ya. Orang yang pernah hidup di zamannya Pak Soeharto, yang sudah tua-tua, ya, merasakan ketika zamannya Pak Soeharto, merasa seolah-olah Pak Soeharto nggak akan pernah lengser. Tapi kata Allah, lengser juga. Kemudian setiap penguasa memandang seolah-olah dia berjaya terus, tapi akhirnya tetap lengser. Ya. Itu kita ambil pelajaran. Sehingga semua apa yang di dunia ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Baik. Qala Allah Ta'ala, A antum asyaddu khalqan amis sama' banaha. Maknanya, A ijadukum ala Allahi ayuhal mukadzibuna bil ba'ti as'abu am ijadus sama' allati banaha. Ini kembali lagi tentang orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang maknanya, apakah penciptaan kalian, wahai orang-orang yang mendustakan hari kiamat, mendustakan hari kebangkitan, itu lebih sulit daripada menciptakan langit yang Allah bangun dengan kokoh dan tegak? Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika orang-orang kafir, ya, yang mengingkari hari kebangkitan itu diberikan hujah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian mengingkari hari kebangkitan. Oke, taib. Membangkitkan kalian, menciptakan kalian, itu lebih mudah mana dengan menciptakan langit yang begitu kokoh? Tentu jawabannya sudah ma'ruf. Tentu penciptaan langit lebih susah dan lebih rumit daripada penciptaan manusia. Itu kalau di hadapan manusia. Adapun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penciptaan langit dan bumi serta penciptaan manusia itu sama-sama mudahnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, rafa'a samkaha fasawwaha. Maknanya, ja'ala samkaha fi jihadil ulu rafi'an faja'alaha mustawiyatan la futura fiha wala syuquqa wala aiba. Allah Ta'ala menjadikan langit itu tinggi dan rata, tidak ada retak dan pecah di langit tersebut. Ya. Kalau kita lihat, manusia membuat langit-langit di gedung, di aula, ya, itu tidak bertahan lama. Beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menciptakan langit tanpa aib, tanpa retak, tanpa pecah sedikit pun, dan seimbang. Dan seimbang. Ini menunjukkan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Maknanya, wa adlama laylaha idha gharabat syamsuha wa adhara nuraha idha asyraqat. Allah menggelapkan malamnya ketika matahari tenggelam dan memunculkan cahayanya ketika terbit. Qala Ta'ala, wal arda ba'da dhalika tahaha.
maknanya wal ardha ba'da an khalaqas samai basataha wa auta'a fiha manafi'aha, dan bumi setelah penciptaan langit Allah Ta'ala meletakkan di atas muka bumi kehidupan, menciptakan kehidupan di muka bumi serta segala hal yang bermanfaat untuk kehidupan tersebut. Dari sini ayol ikhwa wal akhwat rahimani wa rahmukumullah, kita ketahui bahwa penciptaan langit dan bumi yang pertama kali terjadi adalah penciptaan bumi. Jadi bumi diciptakan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ketika Allah Ta'ala menciptakan bumi, bumi ini belum ada kehidupan, masih mati. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit. Setelah Allah Ta'ala menciptakan langit, baru Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan di atas muka bumi dengan berbagai macam jenis makhluk yang ada di atasnya. Qala Allah Ta'ala akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Maknanya kullu dhalika manafi'u lakum. Semua itu ya, penciptaan bumi serta kehidupan yang ada di atasnya, itu adalah manfaat untuk kalian wahai umat manusia. Walian amikum, dan untuk ternak kalian. Falladzi khalaqa hadza kullahu, zat yang menciptakan ini semuanya, la ya'jizu an i'adati khalqihim min jadid, tidaklah lemah dalam mengembalikan penciptaan mereka dari mulai baru. Maksudnya apa ya ikhwah wal akhwat? Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang proses penciptaan langit bumi serta proses penciptaan kehidupan di muka bumi, bahwa ini semuanya adalah menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika manusia merenungkan hal tersebut, maka segala hal yang Allah turunkan di dalam wahyunya, segala hal yang Allah firmankan dalam Al-Quran, itu pasti akan terjadi. Termasuk di dalamnya adalah hari kiamat. Qala Allah Ta'ala فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى. Maknanya فَإِذَا جَاءَتِ النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ الَّتِي تَغْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِحَوْلِهَا وَقَامَتِ الْقِيَامَةِ. Ketika datang tiupan yang kedua yang meliputi semuanya tentang kedahsyatannya, dan terjadi hari kiamat. Yauma taji'u yatadzakkaru al-insanu ma qaddamat min 'amalin khairan kana aw syarra. Pada hari itu manusia datang dan mengingat apa yang telah mereka lakukan di dunia, dari kebaikan maupun keburukan. Subhanallah. Manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir, pada hari kiamat mereka semuanya ingat segala hal yang pernah mereka lakukan ketika di dunia. Dan ketika mengingat tersebut, ketakutan dan khawatir akan balasan dari perbuatan yang pernah mereka perbuat selama di dunia. Qala Allah Ta'ala wa burrizatil jahim liman yara. Pada hari kiamat ya, maknanya waji'a bi jahannam,
wa uzhirat ayanan lima yubsiruha. Pada hari kiamat neraka, ya, neraka itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat bahwa neraka itu memiliki 70 ribu tali kekang, yang mana tali kekang tersebut dipegang oleh malaikat dan diseret pada hari kiamat untuk diperlihatkan kepada manusia. Ketika itu manusia melihat betapa ganasnya neraka jahanam. Disitulah penyesalan mereka muncul, ketakutan dan kekhawatiran mereka muncul. Takut jangan-jangan akan menjadi penghuninya, khawatir jangan-jangan amalnya tidak bisa menyelamatkan dia. Qala Allah Ta'ala fa amma man tagha wa athara al-hayatunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maknanya wa amma man tajawazal hadda fid dalal, maka adapun orang yang melampaui batas dalam kesesatan, wa faddala al-hayata ad-dunya, dan mengutamakan kehidupan dunia al-faniyah yang sirna ala al-hayatil akhirah, terhadap kehidupan akhirat al-baqiyah yang kekal, fa innan nara hiya mustaqirruhu wa mustaqarruhu alladhi ya'wi ilaihi, maka neraka adalah tempat tinggalnya yang dia kembali kepadanya. Perhatikan di sini, neraka jahanam itu tempat kembali manusia. Manusia yang bagaimana? Yaitu manusia yang togo, melampaui batas. Maksudnya melampaui batas di sini adalah Allah Ta'ala telah memberikan batasan-batasan bagi manusia. Batasan-batasan tersebut adalah syariatnya. Ya. Siapapun yang melanggar syariatnya, maka dia telah melampaui batas tersebut. Dan itu adalah togo, orang yang melampaui batas. Ini ciri pertama. Ciri kedua, wa atharul hayata dunya, dan mementingkan kehidupan dunia, bahkan melalaikan kehidupan akhirat, atau bahkan tidak beriman sama sekali, sehingga hidupnya untuk dunia, siang malam pagi sore untuk ke dunia semuanya, tidak ada waktu sedikit pun untuk akhiratnya. Itu adalah orang yang mengutamakan kehidupan dunia. Dua sifat inilah yang akan menjadi penghuni neraka jahanam. Ayol ikhwah wal akhwat rahimani wa rahmukumullah. Gak tahu sudah masuk waktu belum? Sudah ya? Ya, karena sudah masuk waktu sholat, ana persilakan muadzin untuk beradzan. Baik, ayol ikhwah wal akhwat rahimani wa rahmukumullah. Kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala fa innal wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maknanya wa amma man khafa qiyamahu baina yaday rabbih, adapun orang yang takut berdiri di hadapan Tuhannya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketakutan. Wa kaffa nafsahu 'an ittiba'i ma tahwa, dan menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsunya. Mimma haramahullah, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Fa innal jannata, maka sesungguhnya surga, al-jannah, hiya mustaqarruhu, dia adalah tempat kembalinya, tempat tinggalnya dia. Alladhi ya'wi ilaihi, yang dia tinggal di dalamnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sebagaimana neraka jahim itu tempat tinggal orang yang melampaui batas dan tidak beriman dengan hari kiamat serta mementingkan kehidupan dunia, maka sebaliknya al-jannah, surga, yaitu tempat dengan penuh kenikmatan, tidak ada payah capek di dalamnya, semuanya adalah kenikmatan.
itu adalah tempat kembali orang-orang yang beriman dengan hari kiamat. Sehingga dengan keimanan mereka terhadap hari kiamat, dengan keimanan mereka dengan hari kebangkitan, mereka takut kalau-kalau berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dihisab. Sehingga dari ketakutan tersebut mereka berusaha keras untuk menahan diri mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsunya dari dalam perkara-perkara yang Allah taala haramkan. Karena hawa nafsu, ayuhal ikhwah wal akhwat, hawa nafsu itu adalah keinginan manusia. Dan manusia itu memiliki keinginan untuk melakukan apapun, tidak peduli itu ketaatan ataupun maksiat atau sesuatu yang mubah. Yang namanya keinginan manusia, ya, manusia kadang punya hawa nafsu. Hawa nafsu ingin melakukan ketaatan, hawa nafsu ingin melakukan perbuatan yang halal, hawa nafsu ingin melakukan perkara yang haram. Maka orang yang menahan hawa nafsunya dari perkara-perkara yang haram, ya, maka tempat tinggal dia adalah al-jannah, surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi ciri orang yang menghuni surga, yang pertama apa? Beriman kepada hari kiamat dan hari pembalasan. Yang kedua, takut terhadap hisab dan hari pembalasan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah tiga sifat orang yang menghuni surga: beriman kepada Allah dan hari kiamat, khawatir dan takut dengan hari pembalasan. Yang ketiga yaitu apa? Menahan diri dari mengikuti hawa nafsunya. Qala Allah taala yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Maknanya, yas'aluka ayyuhar rasul haula'il mukadzibun, orang-orang yang mendustakan hari kiamat itu bertanya kepadamu wahai Rasulullah SAW, bertanya tentang hari kiamat. Mata taqa'u sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Qala Allah taala fima anta min dzikraha, maknanya laisa laka ilmun biha hatta tadhkuruha lahum wa laisa min sya'nika dzalik innama sya'nuka al-isti'dadu laha. Ini bukanlah urusanmu untuk menyebut kapan hari kiamat. Kamu tidak memiliki ilmunya, tidak memiliki pengetahuan tentang kapan hari kiamat terjadi. Dan ini bukan urusanmu. Perhatikan ya, menetapkan kapan terjadi hari kiamat itu bukan urusan manusia, ya, bukan urusan kita. Bahkan Allah Ta'ala menegur Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan urusan wahai Rasul tentang kapan hari kiamat terjadi. Karena hari kiamat terjadi kapannya itu adalah murni hanya Allah saja yang mengetahuinya. Sedangkan tugas seorang Rasul, tugas manusia adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat. Qala Allah Ta'ala ila rabbika muntaha, maknanya ila rabbika wahdahu muntaha ilmus sa'ah, kepada Allah Subhanahu wa taala semata ilmu atau pengetahuan tentang terjadinya hari kiamat itu kapan, hanya Allah Ta'ala yang mengetahui.
tidak ada satupun yang mengetahui kapan terjadi. Maka dari itu, siapapun yang mengaku tahu kapan hari kiamat terjadi atau meramal kapan hari kiamat terjadi, dia telah mendustakan Al-Quran. Dia telah mendustakan Al-Quran, karena Allah Ta'ala berfirman ila rabbika muntahaha, tentang hari kiamat kapan terjadi hanya Allah yang tahu waktunya. Maka kok ada orang yang mengaku tahu, maka dia mendustakan ayat ini. Ini sebagai usul, sebagai dasar, sebagai pondasi akidah kita. Hari kiamat enggak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Siapapun yang mengaku atau meramal hari kiamat kapan terjadi, dia mendustakan Al-Quran. Qala Allah Ta'ala innama anta munziru may yakhshaha. Maknanya innama anta munzirun man yakhsha sa'ah li'annahu alladhi yantafi'u bi'indzarika. Tugasmu wahai Rasul itu hanyalah memberi peringatan kepada orang yang takut terhadap hari kiamat, dan orang yang bisa mengambil manfaat, bisa mengambil mau'idhah, bisa mengambil pelajaran, itu hanyalah orang yang beriman dengan hari kiamat. Qala Allah Ta'ala ka'annahum yawma yarunaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Maknanya ka'annahum yawma yarunas sa'ata musyahadatan, ya, seolah-olah mereka tatkala melihat hari kiamat terjadi dengan mata kepala mereka sendiri, lam yalbasu fi hayatihim ad-dunya illa ashiyatan aw illa ashiyata yawmin wahidin aw bukrotahu. Mereka seolah-olah hidup di dunia itu cuma sebentar, hanya waktu pagi atau waktu petang hari atau pagi hari. Maksudnya apa? Maksudnya ya, ketika hari kiamat terjadi dan nampak di depan mata, dilihat oleh mata kepala manusia, mereka menganggap hidup di dunia ini hanya seperti sore hari atau seperti pagi hari saja. Sore hari berapa jam? Waktu petang itu berapa jam? Kalau kita hitung 6 jam, ya. Waktu petang itu cuma 6 jam. Jadi seolah hidup di dunia itu cuma 6 jam. Seperti petang hari. Padahal manusia hidup di dunia berapa tahun? Ada yang hidup 30 tahun, ada yang hidup 50 tahun, 70 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Lebih dan kurang. Ada yang lebih dari 100 tahun, ada yang kurang dari 100 tahun. Itu semuanya mereka anggap hanya sebentar. Ya, itu mereka anggap hanya sebentar. Taib. Ayol ikhwah wal khawat rahimani wa rahmakumullah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari surat An-Nazi'at ini adalah keimanan tentang hari kiamat dan bukti-bukti serta dalil-dalil dan hujah-hujah tentang terjadinya hari kiamat itu adalah sangat nyata. Yang pertama, yang kedua, yaitu ketika berdakwah, siapapun yang kita dakwai, ketika memberikan nasihat, siapapun yang kita nasihati, maka hendaklah menasehatinya dengan lemah lembut. Ya. Hendaklah menasehatinya dengan lemah lembut, siapapun dia. Karena menerima nasihat itu berat. Tidak bisa menerima nasihat kecuali orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dianjurkan ketika kita menasihati orang lain, itu menasihati dengan lemah lembut, supaya mereka mudah menerima nasihat.
Pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dari tafsir surah An-Najiyat ini, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah pendorong kita untuk berhenti dan menahan diri dari mengikuti hawa nafsu. Orang yang mengikuti hawa nafsunya karena tidak ada yang ditakuti. Ya. Kalian lihat, orang kalau enggak takut apapun, keinginannya semuanya diikuti. Beda dengan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hawa nafsunya akan dia kekang sehingga tidak liar dan tidak melangkah menuju atau tidak melangkah kepada perbuatan-perbuatan yang Allah taala haramkan. Pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dari ayat ini, bahwa terjadinya hari kiamat itu adalah perkara gaib. Tidak ada satupun yang tahu kapan terjadi. Ini pelajaran penting, dan ini adalah akidah Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa tidak ada satupun yang tahu kapan hari kiamat terjadi. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak tahu kapan hari kiamat terjadi. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dari surat An-Najiyat, yaitu tentang proses penciptaan langit dan penciptaan kehidupan yang ada di muka bumi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan di muka bumi untuk manusia sebagai pengingat akan berakhirnya hal tersebut. Setiap yang ada permulaannya pasti ada akhirnya. Ya. Setiap ada permulaan pasti ada akhirnya. Ya. Dan dunia ini ada awalnya yang dari ketiadaan, maka akan ada akhirnya dan menjadi sesuatu yang tiada pula. Ayol ikhwah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Demikian pembacaan tafsir surat An-Najiyat. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.